Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman YouTube, kali ini kita ada mobil 3 baris ya. Mobil 3 baris, cakep, luar biasa mobilnya. Kita ada Toyota Avanza Veloz 2022 ya. 2022, transmisinya manual, warnanya warna hitam. Pajak hidup sampai bulan 8. Kilometer kalau nggak salah ini di angka 7 ribuan. Bannya masih bawaan dari pabrikan, mobilnya kinclong luar dalam. Ini posisi mesin hidup ya, mesin hidup, AC-nya hidup. Nah, bisa kedengaran. Warnanya warna hitam-hitam mutiara ada. Lampunya bening, poklepnya dia 2022. Mobil bekas rasa baru. Kita bisa cek ini kondisi bannya yang di bagian depan ini. Kurang lebih 22% ya. 92%, sorry. Yang di belakang itu 95-an, ini masih tebal, ada seri bannya. Nah, mobilnya mulus ya. Silakan dicek dulu, lakukan test drive, sudah enak baru kita nego-nego harga. Untuk lokasi kita di Kota Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Jadi yang mau tukar tambah, jual mobilnya silakan informasikan. Kita bisa cek ya body kitnya. Nah, rapat ya getarnya, ini bawaan dari pabrikan semua. Mobilnya masih polosan, belum ada aksesoris garnish apa. Untuk safety-nya dia ada sensor parkir tentunya di kiri dan di kanan, dilengkapi dengan safety kamera mundur juga. Coba kita buka di bagian belakangnya ya. Ini cakep ya. Masih bau pabrikan. Untuk plafonnya bersih, door trimnya bersih. Ini mobil luar dalam masih orisinal pabrikan. Ini ada TV plafon juga bawaan dari pabrikannya. Buat hiburan anak-anak di saat kita liburan, tinggal kita setel aja di bagian depan, dia connect ke belakang. Bangku pertama, kedua, ketiga ini masih orisinal ya, belum dipasang sarung jok. Nah, kita singkat aja, ini mobil nggak ada bekas-bekas insiden ya, benturan, bekas tabrakan. Ini karetnya masih ada di setiap pintu, kap mesin, pintu kiri kanan, pastikan mobil dengan baik. Oke, buat teman-teman YouTube yang mau jual mobil, silakan di WhatsApp, kirim fotonya. PR-nya apa, informasikan aja. Yang mau tukar tambah, silakan bawa aja. Kita sama-sama cek kondisinya, baru kita bisa hitung penambahannya. Tetap semangat ya, kita cek di bagian interiornya. Kondisinya seperti apa, dalamannya. Ini pemanis kacanya masih aktif semua. Insya Allah mobil ini tanpa PR lagi. Karena tahunnya muda, kita mundurin dikit ya. Veloz, coba buka boxnya mas punya. Manual box ada kah? Nah. Head unit masih bawaan dari Toyota. Masih digitalnya, luar biasa mobilnya. Mobil bekas rasa baru. Ini kulit, masih kulit jeruk tebal. Kita zoom ya, kilometernya itu 7.000 ya. Sesuai fisik dan bannya. Power window nggak ada macet. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya si Bayo Tokar, alhamdulillah ya, kemarin kita sudah terjual juga Avanza e-facelift ya 2020, pemakaian 2021, dan mobil Honda Brio warna putih Esetia Matic, warna biru, sudah terjual juga. Untuk Avanza 3 baris ini ya, Veloz 1,5 manual 2022 ya, kilometer di angka 7 ribuan. Ini kita buka di harga 200. Tunggu, saya cek contekannya. Lupa saya nih, nggak apa-apa. Ini 2022 ya. Kita cek contekannya. Jadi yang mau jual mobil silakan merapat ya.
Kita cek dulu. Harganya 248 ya. Nah, jadi saya ulangi, harga case-nya 248 juta nih. 2022 Veloz. Kalau yang manual dan nggak ada tipe, kecuali yang Matic ya. Matic dia ada Q. Nggak ada deh. 248 juta ya. Untuk kredit ini DP-nya kurang lebih 20 juta data khusus kota Pontianak ya. Untuk luar kota mungkin di atas itu. Nanti simulasi kreditnya kita hitungkan. Mau ambil berapa? 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun silakan. Untuk pengecekan BE checking silakan yang mau kredit nanti kirim datanya. KTP suami istri, NPWP, KK. Kalau nggak ada masalah, nggak ada kredit macet, kita lanjut proses. Oke, kita cek di bagian mesinnya. Dia nggak perlu pakai kunci nih, kita pakai engine start, tinggal disimpan di saku. Kita cek di bagian mesinnya. Luar biasa nih mobil bekas, rasa baru. Nah, ini mesinnya kering. Posisi mesin hidup. AC-nya hidup juga. Ini ada catan warna kuning, biru ya. Masih segelan. Silakan dicek sepuasnya. Dicek dulu fisiknya ya, luar dalam mesinnya. Sudah oke, lakukan test drive. Cek nomor rangka dan nomor mesinnya baru kita nego-nego harga. Jadi pastikan kondisi mobil dengan baik. Utamakan teliti sebelum membeli. Ya, kurang lebih 1 kiloan kita lepasin. Nah, dia ngepres dia. Kalau mobil masih bawaan dari pabrikan, dia ada setel ngepres. Oke, buat teman-teman YouTube, tetap semangat beraktivitas. Jadi mau jual mobil silakan ditelepon atau di WA, kendalanya apa, wilayah kota Pontianak. Mobilnya cakep, tentu kita cek mobilnya, cocok kita nego, langsung kita bayar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.